Rahmat Darmawan menuntaskan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Laga melawan Thailand pada final SEA Games Myanmar 2013 menjadi laga terakhir bagi RD menukangi timnas Garuda Muda. Laga melawan Thailand di final SEA Games 2013 Myanmar menjadi laga terakhir Rahmat Darmawan sebagai pelatih tim nasional U23. Harapan untuk mempersembahkan emas dari cabang sepak bola SEA Games gagal. Kurnia Mega dan kawan-kawan hanya berhasil meraih medali perak setelah kalah dari Thailand 0-1. Ini berarti RD mengulangi pencapaian prestasinya di ajang yang sama tahun 2011 lalu di Jakarta dan Palembang. Sesuai kesepakatan dengan Badan Tim Nasional, pelatih 47 tahun ini hanya dikontrak sebagai pelatih timnas U23 hingga ajang SEA Games 2013. Setelah menuntaskan tugasnya di timnas, RD kini memfokuskan diri melatih klub barunya di Liga Super Indonesia Persebaya Surabaya. Nama Aji Santoso dan Neil Mezar kini masuk daftar calon pelatih timnas U23 selanjutnya.